500 km per jam ini. Tembus. Ya, halo guys. Kembali lagi di channel Jen Peter Ong ini ya guys. Nah, jadi selamat datang juga bagi yang baru mampir ke channel ini. Yang baru-baru datang nih, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys. Jadi channel ini tuh bagi yang belum tahu membahas tentang Minecraft dan Busit dan serta game-game yang lainnya. Oke, di sini saya akan menggunakan dinosaurus sebagai tumpangan menumpang kepada dinosaurus di Busit. Apa yang terjadi guys? Penasaran kan? Mari kita coba mulai kan. Ayo kita mulai. Jadi ini kameranya berdekatan SD dengan jari kiri saya dengan setir. Jadi mohon maaf kok nggak kelihatan. Nah, jadi di sini mungkin di kamera kelihatannya menghadap ke arah kanan ya. Ke arah kanan, jadi itu bagian gamenya. Kameranya tuh ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri apa ya? Jadi mohon maaf kalau misalnya nggak enak pandang gitu. Jadi ini kita sudah menunggangi dinosaurusnya. Jadi kalau misalnya ada jari-jari itu, artinya ini saya lagi memegang setirnya. Atau di arah kanan aja ya. Kebenan di kiri sih guys. Nah, jadi ini sudah menunggangi dinosaurus. Ini ada di kota Palembang ya guys. Jadi ini ada di kota Palembang. Waduh. Didorong. Jadi ini kita akan memulai. Kiri kanan dulu sebelah sana. Jadi kita akan berkeliling-keliling kota dengan dinosaurus ini ya guys. Waduh, kalau ini mod saya dapatkan, saya lupa guys ini mod dapat dari mana. Jadi ya udahlah, ayo kita mulai. Jadi di sini kita udah menaiki dinosaurus. Kita akan ganti kamera, tidak kelihatan. Nah ini, aduh. Jadi ini kamera keduanya guys. Jadi kita berada di kepala dinosaurusnya. Jadi kita menunggangi dinosaurusnya gitu guys. Nah, jadi ini udah di Palembang, kita akan berkeliling-keliling kota ini. Nanti terakhir-terakhir kita akan mencoba membawa dinosaurus ini ngebut sampai terguling-guling. Kayak waktu itu pakai bis kan. Nah, sekarang kita akan mencoba memakai dinosaurus. Mengguling-gulingnya itu pakai dinosaurus. Nah, jadi ini akan unik sekali guys. Jadi ini nggak narik penumpang. Kalau kemarin kan narik penumpang, sekarang nggak narik penumpang. Kita hanya berkeliling-keliling saja. Jadi saya juga mau tahu apa aja yang ada di kota Palembang di game Busit ini. Apa tahu ada pemandangan-pemandangan bagus gitu ya guys. Ini udah kita jalan santai aja guys. Kita jalan ini sudah santai. Kita bahkan agak cepetan, aman. Kita bahkan agak cepetan dikit mungkin, tapi nggak bakal lama-lama ini guys. Jadi kita bakalan ngikutin jalan ini terus aja. Waduh, apa itu? Keguling. Belum udah nyangkut ini. Tunggu sebentar ya guys, aku mau itu dulu, mau derek dulu. Oke. Mari. Oh iya, sebelum itu bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol yang berwarna merah yang ada tulisan subscribe-nya di bawah video ini ya, guys. Ya, karena subscribe itu gratis ya, guys. Oke, jadi kita langsung saja ya. Pause videonya dulu. Ya guys, jadi sepertinya ini kita malah balik lagi ke terminal. Jadi aku bakal post videonya sampai ke tempat tadi ya guys. Jadi diharapkan nunggu. Tidak usah lah ya guys. Kita bakal ngebut aja ya guys. Jadi kalian semua bisa tahu kecepatan dinosaurus ini sebenarnya berapa ya guys. Jadi kita keliling-keliling dulu ya guys. Nah, di sini udah masuk jalan raya nih. Jalan raya yang depan terminal itu ya guys. Jadi ini udah, kita bakal mengarungi ini jalan, kita bakal agak ngebut. Ini udah, kalau tadi kan kita slow, sekarang kita ngebut ya guys. Kita bakal ngebut. Ini kameranya, maaf ya, kameranya
Kayak menyamping gitu ya guys, di samping. Wow, hujan ya guys, hujan 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 hujan. Waduh waduh waduh, ada truk, truk air, ada truk air, truk air, ada mobil polisi juga di situ ya guys. Jadi ini udah nyampe terminal tadi, terminal pom bensin yang tadi ya guys. Jadi ini udah nyampe pom bensin, kita bakal belok ke tempat. Wah 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 wah, nah, ada truk. Waduh waduh waduh, apa tuh? Ah, keguling lagi. Bagus kali ya, bagus. Susahnya memakai dinosaurus ini apa? Keguling terus guys. Waduh, bahaya itu ya guys. Jadi kita bakal pause lagi videonya, nonton iklan supaya gratis direct-nya ya guys. Oke. Oke guys, ini ya. Ini udah 5 menit videonya, dari tadi ngulang-ngulang masuk terminal terus ya guys. Jadi kita bakal ngebut lagi ya guys, ngebut kayak tadi, cuman tadi itu ceroboh banget ya guys. Kita harus, kita nggak boleh cepet-cepet. Kita harus, aduh 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 aduh, kita harus kayak santai gitu ya guys, santai mengendarainya ya. Ini udah masuk jalan raya lagi kayak tadi ya guys. Jadi ini di situ ada mobil putih, inget-inget, aduh aduh aduh, nyangkut 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 nyangkut, belok 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 belok. Jadi kok ini kameranya saya menghadap ke kanan, kayak kepotong sebelah gitu mukanya, jadi mohon maaf. Jadi ini kameranya, karena kameranya ada di kiri, sedangkan saya harus melihat ke tengah untuk melihat jalan ini ya guys. Jadi ya mohon maaf ya guys, ini juga baru pertama kali saya ikut, saya pakai ini facecam ya guys, pakai facecam ini baru pertama kali ya guys. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya jelek hasil facecamnya ya guys, karena ya kurang kamera sih. Kalau misalnya ada kamera bisa diedit, bisa dimasukkan ke dalam video langsung. Jadi ya di depan gitu ya guys, di depan, di depan misalnya taruh meja terus kasih kamera, terus baru dipakai buat facecam. Nah, karena saya mungkin bingung pakai apa kameranya, jadi saya pakai kamera HP dulu yang begitulah ya guys. Ya, yang seperti yang kamera selfie HP itu, kalau kalian tahu itu tuh berada di atas ya guys. Nah, kalau misalnya ini dibalik, jadi kalau businan ini kan harus landscape. Nah, karena harus landscape, dia harus dibalikkan, dibalik. Nah, kalau dibalik jadinya berada di sebelah kiri. Jadi enaknya tuh kamera ini tuh sebenarnya buat, enakan tuh kalau pakai buat di atas ya guys, buat kalau misalnya dia portrait posisi HP-nya. Tapi kalau dia landscape, dia apa sih namanya, agak susah ya guys. Jadi mau ngelihat ke tengah gitu kayak gimana gitu ya, rasanya tuh kayak gak enak dipandang gitu facecam-nya. Nah, kebalik lagi kan, kebalik lagi. Jadi mungkin kita harus langsung ngebut aja ya guys, kita nggak tahu apa yang terjadi, kita bakal langsung ngebut, ngebut. Jadi kita, aku bakalan pindahin traffic destination, namanya apa sih? Sebentar ya guys. Namanya ya ini kemacetannya kita ganti jadi low dulu ya guys. Supaya apa? Supaya gak gampang keguling lagi kayak tadi. Nah, jadi kita akan bakalan post lagi videonya abis sampai terminal, kita langsung ngebut ya guys. Kita bakal langsung ngebut ke Jembatan Ampera yang tadi, Jembatan Ampera. Kita langsung yang namanya ngebut sekencang mungkin, kencang-kencang, bener-bener kencang. Kita ngebut kencang. Nah, kok kita udah ngebut kencang, apakah dinosaurus ini akan melompat tinggi, melompat dari pas saat turun jembatan itu kan? Kalau misalnya bis kita kencang, bakalan terbang kayak kemarin pakai bis. Itu kemarin kan agak kayak terbang gitu, padahal itu kayak lompat gitu ya guys, lompat terus keguling-guling bis yang kayak kemarin. Tapi untungnya nggak jatuh. Sekarang kita pakai dinosaurus ya guys. Apakah bahkan keguling atau enggak? Kayaknya sih kemungkinan keguling sih guys. Jadi lihat saja, aku bakal pause videonya lagi. Oke guys, jadi ini facecam ini sesekali aja ya. Jadi kalau misal jadi nggak semua game aku bakal pakai facecam ini. Jadi cuman sesekali aja ya, cuma sesekali. Mungkin kalau nanti pada saat upload Granny yang chapter 2, nanti aku coba mainin.
Nanti aku bakalan pakai facecam lagi ya guys. Facecamnya kayak gini aja, karena kekurangan. Gak tau sih motornya pakai apaan. Jadi kayak gini aja ya guys. Kita bakal main Granny Chapter 2, bakalan terkaget-kaget gimana ya. Tapi kalau Minecraft kayaknya busit, Minecraft kayaknya gak usah pakai ya sih guys. Busit Minecraft gak usah pakai. Soalnya itu kayak bener-bener konsentrasi full gitu ya. Kalau misalnya Granny Chapter 2 pakai, kenapa? Kan kayak kelihatan gitu ekspresi kita main si Granny-nya tuh gimana gitu. Apakah kaget? Mungkin kita coba hanya dengan kakek doang mungkin. Nanti kalau misalnya pada setuju kita mainin itu Granny Chapter 2. Nah, terus kita kalau misalnya ada setuju kita mainin Granny Chapter 2. Terus kakeknya doang, terus neneknya lagi. Terus kita mainin lagi neneknya doang, dua-duanya. Dalam easy ya guys, easy dulu karena baru pertama kali main ya. Pertama kali main mode practice lagi ya. Parah gitu ya. Waduh, ini sekarang kita sudah mulai mengebut. Ini maaf, aku harus konsentrasi penuh ya guys. Aku harus konsentrasi penuh, ini nimba kecepatannya ini harus cepat sekali ya guys. Jadi mohon maaf kalau misalnya facecamnya kehalang sama jari atau muka saya terlihat setengah doang, karena ini saya harus berkonsentrasi melihat ke layar ya guys. Jadi nggak bisa kayak tadi ngelihat ke kamera. Aku harus berkonsentrasi pakai facecam ini, pakai dinosaurus ini ya guys. Soalnya ini sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Ini sering kebalik karena dia tinggi sendiri, malah lebih tinggi daripada bis. Jadinya gampang kebalik. Nah, ini jembatan Ampera. Jadi kita coba ngebut sekencang-kencangnya apakah kilometernya bisa. Kita tidak tahu, aku juga penasaran nih guys. Kita bahkan di tengah aja mungkin ya guys. Aku penasaran sih guys. Jadi kita bahkan sekecang apa ini pakai dinosaurus. Ini udah 500 km per jam ini. Tembus. Waduh. Oh, nggak jatuh guys. Kebalik. Gila. Mantap. Itu benar-benar mantap. Bisa aja kebalik. Ini kenapa dinosaurus gak kebalik gitu? Beruntung sekali. Waktu itu aku coba. Wah, kebalik juga. Ini baru dibilang gak kebalik, ternyata kebalik, guys. Ya, begitulah ya, guys. Susahnya pakai dinosaurus ini nabrak dikit. Tadi itu nabrak pohon, jadi kita selamat. Sekarang nabrak lagi, jatuh. Ya sudah ya, guys. Jadi sekian dulu video kali ini ya, guys. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya guys. Dan jangan lupa cek deskripsi, di sana saya merekomendasikan beberapa channel yang mungkin kalian juga membutuhkannya. Kalau misalnya mau nonton silakan ya guys, yang channel-channel yang saya rekomendasikan ini apakah sesuai dengan kebutuhan kalian atau enggak. Ya, jadi terima kasih bagi yang sudah menonton. Bye.